Aduh, kita lompat pakai ada angin kencang lagi. Astaga, ini gedungnya pakai kepala segala. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini aku masih mau lanjutin game Tomb Raider yang udah kita mainin dari kemarin. Kemarin kita baru aja berhasil ngelakuin panggilan SOS menggunakan tower radionya. Tapi waduh, baru juga mau cerita. Shit. Tiba-tiba pesawat yang nolongin kita disambar petir. Waduh, shit. Malah nyampe sini. Ya. Belum juga kelar. Fuck. Jangan bilang sampai ini rubuh juga dong. Lah, malah ada suara tembakan. Iya. Ya elah, gara-gara radionya ketahuan. Yang pilot mau kita samperin kemarin. Aduh. Mati lu. Ya, pilotnya. Padahal mau kita selamatin sekarang. Fuck. Ya, kemarin kan gara-gara kita udah berhasil ngelakuin panggilan SOS, ada tim penyelamat yang mau nyelamatin kita. Tapi gara-gara kutukan pulau ini, pesawatnya tiba-tiba disambar petir dan ya, jatuh. Dan sebenarnya kita mau nolongin pilotnya tadi sih, yang berhasil keluar dari pesawatnya sebelum meledak. Tapi baru juga mau nyelamatin pilotnya, udah dibunuh duluan sama orang-orang Rusia ini. Ya udah, maaf kalau gitu. Oke, sekarang kita kemana disuruh ya? Balik ke pegunungan itu ya, nyari si Rod sekarang nih. Ada campsite, nanti aja lah. Si Rod langsung manggil. Lara, apa yang terjadi? Badai datang tiba-tiba. Tiba-tiba awannya mengelilingi pesawatnya ya. Si Rod ngeliat tempat pesawatnya dan dia bilang posisinya lagi dekat sama kita dan kita disuruh balik lagi ke tempatnya dia. Oke kan, bener. Objektifnya sekarang kita disuruh ngumpul lagi sama si Rod. Oh anjir. Ah, elah, malah kena trap lagi. Nah, akhirnya kita dapat juga panah talinya nih. Biar bisa mana objek-objek yang ada tali atau narik sesuatu. Oh, middle mouse-nya. Rasain. Nggak usah sembunyi di sana. Fuck. Ayolah. Headshot. Nggak usah pakai tempat bersembunyi segala. No. There's got to be a way up. Oke, okay, ya, Mbak. Kita mesti nyari jalan naik ke atas ya. Kira-kira kita ada ngerobohin yang tadi. Wait, itu ada sesuatu, bentar. Hayya. Oke, okay, lumayan dapat XP-nya. Nanti pas di ketemu campsite lagi kita langsung upgrade. Apa-apaan.
Ah, elah, bukan apa-apa. Kalau ini, meleset. Kita cuma bisa pakai apa namanya ini tali kalau ada objek yang keikat ya. Oh, lewat sini naiknya. Hup. Good. Nah, rasain lu. Objeknya ke sana, kayaknya ada sesuatu di sini deh. Kita lihat dulu bentar. Adanya cuma selfie sama anak panah doang, tapi lumayan lah. Oke, masih belum kelihatan ada musuh di sini. Oh, nggak ada apa-apa. Oh, ini ada tali nih. That looks like a good spot to hook into. Oke, oh, kalau ada objek tali di sana sama tiang di sini, kita bisa nyangkutin biar bisa nyebrang lah. Entah itu nge-glide ataupun manjat kayak gini. Oke, good. Tadi ada kotak di atas, ada jalan naik kan nih? Oke, kita disuruh masuk ke sana. Tapi entar dulu. Oh, ini. Loh, kok itu? Atau jangan-jangan... Ah... Dari seberang. Oke, gua coba dulu deh. Oh, kalau nggak bisa langsung dua-dua gitu ya. Dua tali kepasang. Kalau udah masang yang satu, yang satunya lepas. Cuma ngambil selfie doang sih sebenarnya. Ketinggian, Bu. Oh, dan panah talinya juga bisa ngebuka gininya deh. Apa namanya ngebuka pintu-pintu yang ketahan. Ya, merosot. Oh, aman. Anjir, keren musuh si Rod. Soalnya gue keren si Rod masih aja diem di bawah. Itu bukan salah Lara, tapi si Lara yang manggil mereka ke sini. Hah? Ada pilot yang lain nih. Hello, can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need to pin aid. Is anyone there? Dia butuh pertolongan segera ya. I've deployed a smoke signal. Please respond. Dia katanya ngasih sinyal asap. Dia bilang asap biru itu. Iya, itu deh. Kita punya orang-orang yang gini yang kita perlu pedulikan. Sometimes you've got to make sacrifices. Terkadang kau harus membuat pengorbanan, Lara. Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya. Sebenarnya si Lara pengen nyelamatin pilotnya, tapi Rod nggak ngasih soalnya dia lebih milih buat ngumpul lagi sama teman-teman yang lainnya. Crew-nya yang lain lah. Aku tidak bisa memilih dia mati, Rod. Okay, good. Tadi lo. Kayaknya ada level up deh. Skill. Yang mana ya? Survival, hunter, brawler aja lah. Masih kekunci, boy. Kayaknya di survivor lah. Bone collector. Oke, setir yang keduanya sekarang kebuka. Ya, nanti aja lah. Upgrade senjata dulu. Kita pasangin suppressor. Ini biar lebih kenceng. Biar sekalian kalau ngumpulin musuh banyak. Oh, enggak bukan suppressor, cuma muzzle-nya doang, ujungnya doang. Wait, ini kemana nih? Oh, jalan yang tadi, yang baru ketemu sama si Rod.
kita buat jalan turun dulu. This hut looks clear. Wait, ada orang. You're probably right. We got orders. I'm gonna head down and join the others at the plane. You keep checking these ruins. Oh, nyer ada tiga dong. Yeah, I'll get right on. Waste the fucking time. Okay, di sini ada artefak. A kind of mortar and pestle. Mesin giling gini ya. Preparing medicinal herbs. Buat giling obat-obatan dulu. Hah? Katanya ada informasi tambahan. Di mana? Mana? There are small bone fragments in the mortar well. Oh, katanya ada bekas gilingan tulang lah. Nyari informasi gituan doang, lama banget. Oke, bagus, ini satu. Jangan masuk. Diam sana, diam. Mati. Dua lagi mana ya? Oke, ini satu. Wait, satu lagi mana yang jaga? Tadi di sini. Sana gak ada. Oke, kita dapat gini panah. Apa namanya, part buat ngebuat panah yang barunya ya. Anjir, kirain ada orang. Lumayan, mumpung ada patung diem. Anyone out there? Ralph? I'm here. Siapa nih? Oh, serious. We followed a group of men to some kind of... Ah, apa itu yang diledakin sama orang-orang itu? I don't know, and I don't think I want to know. Any sign of Sam or Whitman? Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Si itu bilang kalau kita mau turun, padahal kita mau nggak barengan sama si Rod. Cara satu-satunya kayaknya ini ditarik, diayunin ke sana. Oh, udah jatuh duluan malahan. Oke, selfie-nya udah lumayan cukup. Sekarang kita tinggal lanjutin nyari si gininya deh, nyari pilotnya tadi. There's the signal. Oke, di sana. Oh iya. Kita panjat dulu, boy. Ini perahan kalau nggak manjat ya nge-sliding. Ini game-nya. Come on. We got to get back. Whoa. Ada orang. Let me finish. Ya, ketahuan. Oke, ada lagi. Kok kampret, bikin kaget aja si Panjul. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi sama ininya nih. Sama patungnya yang bisa kita nyalain. Wih, ini di mana? Oh, yang jembatan roboh itu. Yang waktu kemarin kita mau naik gitu loh. Oke, sekarang kita tinggal lanjutin lagi naik. Kayaknya ada sesuatu di bawah deh. Turun, bu. Kan bener ada reliknya di sini.
Lumayan loh kalau tiba-tiba ngasih gini, ngasih XP di sini. This must have belonged to a US Marine. Ini katanya punya bekas ini ya. Apa namanya? Botol minuman keras tentara gini, tentara apa namanya? Tentara Amerika katanya. Oke. Ini apa? Challenge lagi, padahal kita cuma ngambil telur doang. Katanya ada 5 ya. Oke, ini dibawa kemana nih? Saking banyaknya bikin pusing. Coba dulu lah kita samperin satu-satu. Dapat dokumen. Patung gede. Jangan sampai salah. Salah dikit gawat. Ketemu dokumen lagi kita di sini. Wait, posisinya di mana sih? Oh, ke sana. Tapi ntar dulu deh. Kali aja ada yang terlewat. Nggak usah lah. Kita langsung samperin aja gininya deh. Pilotnya. Waduh, ini anginnya kencang banget lagi. Jangan sampai jatuh, please. Ya. Tahan dulu, please. Belum selesai nyebrang. Ya. Untung ada batu beginian. Sampai salah pencet dikit langsung. Oh, itu nih. Si Lara. Captain Jessup. Oh, ya itu nama kaptennya si Jessup ya. Kemana dia pergi? Oke, kosong. Kemana sih kaptennya itu ya? Yang maksudnya pilot kapalnya tadi. Pilot pesawatnya. Oke, lagi-lagi kita ketemu ini teman-teman. Apa namanya? Patung pemujanya si Yamatai. Hey, Lara. Roth told us about the plane. Don't worry, there's got to be another way off this rock, right? Si siapa nih? Si Alex ya? Any sign of Sam? Ada tantannya si Sam? Some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Katanya mereka ngikutin gini, ngikutin apa namanya? Kayak ada kuil. Bukan kuil sih, kayak istana Jepang kuno. Good luck. Mereka sampai ngikutin kayak ada jejak di sana ya. Hey wait, kan bukannya ada gini deh, ada panah. Oke, record bow. Yang awalnya kita panah cuma hasil dari nyolong dari mayat yang kegantung doang. Oke, kita nyari 2 part lagi biar bisa dapat panah baru gitu ya. Handgun yang belum apa ya ini? 2 ini. Salvage kita masih belum cukup. Ya itu dapatnya cuma 10 doang salvage ya. Gimana caranya cepat kekumpul? Lah, ngapain gua muter? Fuck. Waduh, udah dalam gua, gelap lagi. These ruins predate the Kofun period. Oke, ini zaman Kofun katanya. Lah, enggak tahu dah gua zaman apaan tuh.
percaya sama Dewi Matahari itu ya, Pilgrimage. Apa artinya? Ini perasaan anginnya kenceng-kenceng banget deh. Himiko? Ini ya Himiko ya. Ratu, ratu apa? Ratu Matahari. Incredible. Menakjubkan. Wait, itu kapten. Lah. Wah, wah, jangan bilang diledakin. Anjirlah nih orang-orang. Ternyata emang beneran. Ini gini ya pemimpinannya sini ya. Siapa namanya sih? Aduh, kena pukul. Yang nyerang waktu sama si Sam itu loh. Orang-orang yang tadi yang nyerang kita tiba-tiba diserang sama Oni Iblis dalam artian Jepang. Seba Hikri. Wait. Wait, Yamilah kegantung lagi deh. Ah, ya seenggaknya kegantung kebalik lah. Habis kita ditangkap sama pasukan itu, terus pasukan itu diserang sama Oni atau Iblis Jepang. Jadi tangkap sama Oni juga ya. Kita nggak dibunuh, dikira udah mati kita. Makanya digantung-gantung kayak gini. Oke, kita berhasil. Jangan sampai nusuk lagi deh kayak kemarin. Oh nggak. Cuma jatuh doang, tapi pala. Oh iya kan dibilang Himiko punya pasukan gini ya, pasukan samurai yang tak terkalahkan gitu ya. Masa masih hidup sampai sekarang? Anjir, udah segini banyak aja orang yang dibunuh nih, masih nggak ada beberapa tahun sih, makanya badannya masih seger lah kelihatannya, belum busuk atau belum jadi tulang-tulang. Ya walaupun ada sih yang jadi tulang beberapa. Aduh, potongan badan. Wih. Anjir, gede banget. Untung kita udah berhasil lolos. Maksudnya keluar dari gantungan itulah. Sampai dia ngeliat kita bangun. Sekali geplak. Aduh, jadi perkadel-perkadel dah. Tulang belulang semua. Hai. Kampret, kampret. Ini kenapa angin kencang banget? Nah, kenapa kita dapat peluru shotgun? Shotgun aja kita nggak punya. Oh, atau mungkin kita bakalan dapat ntar nih. Shotgun. Hah? Oh. Hei, ini ada tentara mana gitu kayaknya deh. Trench shotgun. Oh, pantesan dulu kita punya gini apa namanya? Ketemu yang begitu enggak bisa dibuka. They're looking for me. Orang-orang Rusia itu lagi nyari si Lara aja, barakanlah. Dan mereka pengen segera nemuin sebelum ditemuin sama pasukan samurai itu. Hup. Kenapa? Lah, kenapa dia tiba-tiba benci sama makam? Sun Queen and a Storm God. Dewi apa, Ratu Matahari dan para penjaganya ya, penjaga badai. Himiko, the first Sun Queen. Oh, this is Yamatai. Ada generasinya Ratu Mataharinya, Himiko yang Ratu Matahari pertama ya. Oh, diturunin-turunin kayak ada keturunan gitu ya. Dan dia beneran ada di sini. And really, really dead.
Dia benar-benar mati. Oh, kira Ratu Matahari cuma satu doang legendanya. Oke, ini kelihatan seperti ritual api. Ritual pengorbanan ya. Mengerikan. Tapi kenapa wanita ini dibakar seperti itu? Perjalanan Pilgrim to... Aha, perjalanan intinya telah dikisahin. Menuang air. Tapi kenapa? Dan di sana kau, ratu. Atau jangan-jangan pewarisnya gitu ya? Ditransfer kekuatannya kayak. Ini kayak ritual pemilihan penerusnya gitulah. Ya ketemu lah. Wah, ditemuin. Gua mau ngetes shotgun. Mantep gila. Pak. Lat. Oh, good. Oke, okay, good. Dapat banyak lagi. Hey, what the hell's going on down there? Oh, fuck. Dang it. Hampir gua tembak. Ternyata udah digeplak duluan sama gininya, samurainya itu. Atau itu mungkin yang dibilang storm guard-nya aja. Wait. Ini udah hancur. Oh, kayaknya kita mesti tarik dulu sama pakai gininya deh, pakai panahnya. Biar dipukulin. Dong. Dan ternyata benar. Oh, hanya ada orang yang ketemu jalan buat turun. Oh, oke, sekarang kita tinggal robos buat ke jalan di sini deh. Oh, kenapa dia lari? Ini ada peluru. Ah, udah penuh dong. Oke, langsung kita buka aja. Mumpung yang pakai shotgun. Mana shotgunnya? Waduh. Anginnya kencang banget. Ya. Jangan dulu mati. Ini kenapa orangnya mati? Masa kayaknya didatengin sama samurai yang tadi tuh deh. Makanya dia lari. Yang dilihat di jeruji sebelah itu. Anjir, arah angin datang dari sana. Aduh. Waduh. Untung badannya kecil gini, krempeng. Iya, nggak krempeng juga sih, berisi dikit. Badannya gede dikit. Lompat nih, jangan. Aduh. Kok rapuh gini? Oke, okay, akhirnya kita bisa keluar. Ya, ketahuan. Oh, katanya dia pengen ngebuka yang di bawah itu. Who are these guardians? Enggak bakalan gua ngomong-ngomong sama lu. Push. Fuck. Mana dia tadi? Loh, kok udah mati?
cepat gitu? The way out of here was right below them. Jalan keluar dari sini cuma lewat dari bawah doang. Cara ngebukanya gimana nih? Wait, ada sesuatu? Oh, itu ada yang hancur deh kayaknya. Bisa dihancurin. Jadi kita mesti nyari jalan naik dulu. Oh, ini dia. Anjing. Bikin kaget aja. Sorry, gua terlalu mengumpat. That bell should do it. Oh, bell ini. Oke. Okay. Ah, itu doang. Ini apa sih, berisik banget? Oh. Dia apa ini fungsinya? Oh, iya iya iya, dia ngebuka angin. Jadi ini ya ngarah ke sana gitu. Oke, kita mesti ngancurin dua-duanya. Jadi yang ini tutup dulu. Oke, yang satu lagi. Kenceng banget anginnya ya. Padahal orang tadi pengen ngajak kita kerja sama biar takutnya dia gininya. Ape? Ape lu? Fuck. Thank you buat selfie-nya. I've got to get out of here. That bell should do it. Oke. Okay. Oh, ya ini kita buka dua-duanya biar ngarah ke tengah dan pukul bell-nya gitu ya. Ayo dorong angin. Kok enggak mau? Banting dulu ke bawah. Astaga, ini malah datang segala. Ya mati. Kenapa bisa mati? Panjang gua salah lompat tadi, ngapain gua lompat di awal-awal. Aduh, kita lompat pakai ada angin kencang lagi. Astaga, ini gedungnya pakai kembali segala. Kita dapat berhasil. Ya, jatuh. Wah. Oke, untung kita bawa surga. Kita udah berhasil manjat. Sekarang turun lagi ke bawah tanah. Ini aman hidup lu, Neng. Ya, seenggaknya kita nggak digeplak. Apa, dipukulin sama gininya deh. Apa namanya? Samurai tadi. Tembusnya malah bawah tanah kayak gini. Hello. Ah, si Sam. Sam. Dia berhasil. Hello? Sam, it's Laura. Makanya ditangkap sama orang itu ya. Laura, it's good to hear your voice. Senang mendengar suaramu. Yours too, Sam. Is the rest of the crew with you? Apakah yang lain bersamamu? Tidak. I just steal this radio off a guard. Dia berhasil ngambil. Ah, diculik. What?
Where are you? Di mana dia? I don't know. Some old Japanese palace. Dia enggak tahu, dia cuma tahu dia ada di kayak kastil Jepang lama dan tua dan semuanya pada ngomongin tentang ritual api ya. Sam? Katanya ada yang datang. Sam. Kok jangan bilang si Sam mau diritualin? Fire ritual. Yang kayak Himiko gitu ya, dibakar. Ritual api kan dibakar ceweknya. Wah, jangan bilang si Sam mau dibakar deh. Are you there? I'm heading towards the palace. The others are being held there too. Yang lain juga ditangkap ya? Itu amat nasib-nasib yang lain ya. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk part 5 kali ini. Kita sekarang tinggal langsung menuju ke kuil gitu. Apa? Atau enggak? Nyari ke Rod itu deh, si Rod, buat nyelamatin teman-teman yang lain yang ketangkep juga. Ya, cukup mengenaskan juga sih, mendegangkan juga, walaupun sempat mati sekali tadi. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di next video. Bye!